Hello guys, welcome back to channel Class Royale Elfor Pencil. Okay, di sini gua bakal nunjukin reply gua menang melawan YouTubers luar. Oh ya, itu Orange Juice ya. Siapa yang tidak kenal Orange Juice ya? Tapi saya tidak tahu ini pemain Orange Juice yang main atau bukan, karena cukup karena gua bisa menang gitu. Agak aneh Orange Juice. Tapi kalian bisa lihat di sini dia adalah wakil pemimpin. Dan ini dia kalian dia. Nah, karena ini baru berakhirnya season, ya trofi balik lagi ke season ya. Dan di sini dia bertrofi 4254 dan high stroke-nya 4933 ya. Di sini ya, dia tadi gua main lawan dia menggunakan deck ini, tapi dia tidak pakai ini. Tidak pakai freeze, tapi dia memakai geng goblin. Oke, gua langsung saja memperlihatkan deck kemenangan gua. Oke guys, ini adalah reply video kemenangan gua ya. Di sini gua melawan Sep Orange Juice. Dia wakil pemimpin tadi ya. Oke. Gua menggunakan deck Golem Beatdown dan dia menggunakan Battle Ram Hell Spill. Di sini gua langsung push tapi gagal. Dia counter dengan Battle Ram. Dan di sini dia langsung counter attack dan mendapatkan hit point yang cukup banyak untuk ke tower gua ya. Terus oke, gua langsung keluarin geng goblin untuk membunuh executioner dan dia langsung keluarin night witch-nya. Di sini gua langsung keluarin elixir pumps untuk membanyakkan elixir karena deck ini berat ya. Oke. Di sini gua diamin aja dan dia mendapatkan hit point yang banyak juga. Dan dia langsung elektrik ke elixir pumps gua. Di sini gua langsung keluarin golem untuk push dia. Dan dia keluarin executioner. Ya, executioner dan gua melakukan kesalahan yang cukup fatal dengan membuang 3 masketeer di sebelah situ. Untung tetapi hokinya gua, 3 masketeer gua nggak mati ya. Dan dia langsung keluarin minion horde dan gua keluarin minion. Tapi kalah minion kita ya. Dan golem cukup mendapatkan cukup banyak hit ke tower dia. Dan dia langsung counter push. Dan gua langsung tangkis ya. Tapi ya, dia mendapatkan hit point yang cukup lumayan. Dan di sini dia menang 300 darah tower ya. Di sini gua langsung keluarin golem dan dia langsung push. Dan push ini sangat gila ya, karena dia ada heal spill. Gua nggak tahu ada heal spill. Dan dia langsung mendapatkan tower kanan gua dengan sangat mudah. Dan di sini gua langsung keluarin minion horde untuk membunuh night witch dan kita mendapatkan tower juga. Di sini tower gua tinggal 142 dan tower dia masih penuh dan gua langsung push 3 musketeer ke tower kanan dan tersisa 298 dan gua langsung push kembali dan geng goblin menutup kemenangan kita dan tersisa towers 78. Oke. Cukup sekian video dari gua. Jangan lupa subscribe. Okay.